Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin review repotting saya punya aglonema di Tanjamani. Ini kalau saya lepas lagi kayak gini nih, 10 hari lebih ditinggal tanpa disiram, tapi di dalam rumah sebenarnya malah kayak gini nih. Jadi saya mau coba lihat akarnya, teman-teman. Oh, by the way, ini di Tanjamani apa di Tanjamani ya? Kalau yang lebih ngerti, tolong tulis di kolom komen ya. Oke, kita lihat gimana akarnya ya. Kita lihat akarnya. Kayaknya harus ganti tanah. Saya dengan hati-hati nih, teman-teman. Takut terkena akar yang halusnya. Pelan aja, sepertinya saya harus ganti juga medianya nih. Stres. Pasti rasa. Kan ada ember besar, saya tumpukin aja di sini. Jangan tahu. Inilah akar. Tanaman saya sebenarnya tidak bermasalah. Ada beberapa yang kan ada yang teman-teman ya, yang merah-merah begini, kita bisa cek apakah busuk. Bagus ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman ya, saya pakai ini tisu, lalu saya kasih batu-batu dan batu-batu ya teman-teman ya, bawahnya ya. Sebenarnya supaya tanahnya nggak berantakan aja, tapi air tetap masuk. Oh ya, saya tidak jadi buang semua, jadi tambahin aja media yang baru saya beli. Campurkan.
Sepertinya kejadian tadi itu karena dia terlalu basah. Nah, saya campurkan media baru yang kering. Oke, sekarang kita masukkan medianya dulu. Cuman saya masih suka dengan pot ini, jadi saya tidak ganti potnya, saya masih pakai pot yang ini. Oke ya.